Oke guys, sekarang kita langsung buka cover ininya untuk penggantian handle pintunya ini. Langsung aja kita bongkar ya. Kita congkel pakai obeng-obeng. Kemudian kita ganti di sini. Di balik sininya ini seperti biasa. Ini ada baut. Kalau kalian lihat di sininya ada baut. Nah, baut ini kita buka untuk mengganti handle yang di luar. Sekarang kita buka ya. Lalu supaya mudah, kita menggunakan T10. Kemudian di dalam situ juga bautnya ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita buka semua ya. Dan ini bagian handle-nya yang untuk bagasi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 baut. Kemudian ada telur cicaknya juga di dalam. Tuh. Coba ini telur cicak atau telur apa pilus nih, tapi nggak mungkin nih kalau pilus, kayaknya cicak nih tuh. Oke, sekarang langsung kita pasang aja yang baru. Sekarang sudah selesai, sudah kencang semua. Kita pasang kembali covernya ini. Sudah selesai. Sekarang kita tes tutup pintunya. Oke guys, jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat semua yang telah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lain dari gua. Dan juga jangan lupa di like dan di share. Jika ingin ada yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah. Dan jika ada yang ingin kasih masukan juga langsung komen aja. Terima kasih semuanya. Bye.